Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz. Alright. Hari ni aku nak menceritakan korang tentang satu kisah pasangan suami isteri yang tinggal di Bukit Ceras. Diorang baru berpindah daripada satu negeri ke Selangor. Okay, tapi sebelum aku start cerita ni dengan korang, alright, make sure korang, jangan lupa korang untuk subscribe, like dan share channel The Segment. Dan kepada sesiapa yang ingin mendengar kami melalui podcast, korang boleh cari kami dekat Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Korang search The Segment Podcast, korang akan jumpa. Okay, ikon warna merah dengan muka aku yang handsome tu. Okay, alright guys, jom kita cerita tentang kisah ni, okay? So guys, kali ni aku nak menceritakan tentang gangguan yang pernah dihadapi oleh seseorang. Kita bagi nama dia Lisa, okay? Bukan nama sebenar, okay? So ini untuk penceritaan, okay? Ini adalah cerita benar, tapi nama aku terpaksa tukar sedikit-sedikit sebabkan aku tak nak sesiapa pihak yang tersinggung lah. Alright. Sekarang ni Lisa tu dah berkahwin lah. Dah berkahwin dan mempunyai dua orang anak perempuan. Comel. Very cute. Okay. Dan Lisa ni pula daripada kecil ni, dia ada satu ability ataupun dia ada satu kelebihan yang dia boleh melihat dan merasa kewujudan makhluk halus ni. So ada yang cakap benda ni seolah-olah macam satu kelebihan, okay? Tapi aku rasa bagi Lisa, dia bukannya kelebihan. Dia more ke arah beban ataupun benda yang sangat memenatkan, benda yang sangat bagi dia rimas. Yalah, kalau kau ada kelebihan untuk tengok makhluk-makhluk halus tiap-tiap hari, muak abang. Kau jadi semak. Nak dijadikan cerita, bermacam-macam gangguan yang dia pernah alami daripada dulu, daripada dia kecil sampailah dia dah berkahwin ni. Alright. Tapi gangguan dia yang paling teruk, okay guys, gangguan dia yang paling teruk adalah bila dia baru saja mendirikan rumah tangga. Okay, baru kahwin lah, masa tu sebelum dia ada anak lagi. Alright. Dia baru kahwin dan dia dan suami decided untuk pindah ke Selangor. Okay, daripada satu negeri berpindah ke Selangor. Okay, dan dalam banyak-banyak kawasan dekat Selangor ni, Lisa dengan suami sepakat untuk menyewa rumah dekat kawasan Bukit Ceras. You know, yang mana yang duduk dekat kawasan Bukit Ceras ni, korang tahu lah, Bukit Ceras memang agak keras tempat dia. Dan macam-macam kisah seram yang kita boleh dengar. Even aku, pengalaman aku sendiri dekat area kawasan Bukit Ceras, aku pernah kena juga. Dan tapi tu dulu lah, tahun 2000. Okay, so Lisa dengan husband dia sewa satu apartmen. Apartmen kecil je, apartmen dalam lebih kurang dalam 800 ke 1000 square feet macam tu. 3 bilik. Okay, cukup selesa lah untuk orang couple yang baru kahwin. Diorang dua orang je kan. So bila diorang masuk kawasan, masuk rumah baru tu, rumah apartment yang diorang sewa tu, Lisa ni dia dapat rasakan sesuatu yang macam tak best. Macam ada satu aura yang kurang syok lah, orang kata kan. Even kalau korang pindah rumah kan, kalau korang rasa bila korang masuk rumah tu ada sesuatu yang macam tak seronok, macam satu benda yang tak kena, mesti korang dapat rasa je. Itu adalah naluri kita sebagai manusia lah, kan. Bila dia masuk rumah tu, dia dah pack barang dia semua, dia dapat rasakan yang macam ada sesuatu yang tengah tengok ataupun tengah memati dia daripada sudut, mungkin dekat penjuru sana ke penjuru sana, dia dapat rasa kan, kan. Tapi bila dia start tengok sekeliling, tak ada apa pun, kan. Jadi dia pun buat tak tahu lah. Jadi selang beberapa hari, diorang duduk kat situ, Lisa dah start untuk dapat mimpi ngeri. Okay, dalam mimpi tu, dia sedang menyusu seorang baby lah. Dan dalam mimpi tu, dia tak semena-mena dia menangis-nangis. Tapi dia ingatkan dia menangis dalam mimpi je. Tapi bila dia tersedar, muka dia pun basah-basah. Maknanya dia menangis dalam
bukan dalam mimpi saja, tapi in real life pun dia menangis juga. Beberapa hari dia jadi macam tu, and dia tak faham apa maksud mimpi dia ni kan. Apa yang pasti adalah ini adalah tanda-tanda awal gangguan yang bakal dia kena bila dia duduk dekat rumah tu. Okay. Sejak daripada mimpi tu, dia selalu terdengar ada orang bisik nama dia, tapi pendek je lah. Orang tu bisik namanya pendek, Lisa. Tengah masak ke apa, tiba-tiba Lisa. Jawab dia, aku bercerita ni pun meremang belum rumah ni. Kadang-kadang dia dengar bunyi benda tu macam berdengus dekat telinga, dekat telinga dia, seolah-olah macam benda tu tengah marah macam kan. Kerana dia jadikan cerita, bukan bunyi itu je yang dia dengar. Dia dengar bunyi perempuan mengilai pun dia pernah dengar kan. Masa tu tengah malam, dia dengar husband dia macam biasa lah, tengah lepak tengok Netflix kan, cerita movie favourite diorang. Tengah seronok layan movie, tiba-tiba dia dengar perempuan mengilai jauh, bunyi sayup bunyi tu kan. Jadi kalau korang tahu, orang-orang dulu ataupun orang-orang tua selalu cakap lah, kalau dengar bunyi tu mengilai, bunyi tu jauh, sebenarnya benda tu dekat sangat dengan korang. Mungkin depan korang, mungkin belakang korang, dekat. Tapi kalau bunyi tu kuat, dia tu jauh. Dia macam opposite. Tapi masa malam yang dengar, masa dia tengah layan movie tu, malam yang dia dengar bunyi mengilai tu, nasib baik dia dengar husband dia. Husband dia duduk kat sebelah, jadi dia tak ada takut sangat kan. Tapi dia boleh tanya husband dia, dia tanya suami dia, abang dengar tak bunyi pun apa, bunyi perempuan mengilai gitu. Husband dia ni memang tahu apa gangai si Lisa ni, memang boleh dengar, boleh nampak benda-benda macam ni. Jadi ada husband dia buat bodoh lah. Bagi husband dia, selagi benda tu tak menampakkan diri dia, dia okey lah. So sampailah pada satu hari ni, hari dah nak dekat maghrib, Lisa baru balik kerja. Dia sampai rumah dalam pukul 5.30, pukul 6 petang macam tu lah. Dan dia masuk bilik. Dia masuk bilik, dalam bilik tu ada katil. Lepas tu dia ada macam kerusi, satu kerusi dekat dalam bilik tu. So dia duduk dekat kerusi tu, dia baring and dia tertidur. Okay. And masa tu jam dah nak dekat pukul 7, dah nak dekat maghrib lah ni kan, dekat maghrib. So member pun tengah tidur kan, layan tidur-tidur ayam kan, nak hilangkan penat lah baru balik kerja kan. So dekat pintu bilik ni ada macam jurai-jurai langsir lah, kira langsir alah, macam biasa orang masuk bilik ada jurai-jurai kan. Dia tengah tidur, tengah baring, tiba-tiba dia dapat rasakan macam ada benda lalu kat muka dia, macam tu kan. Benda tu macam rambut lah, kau tahu macam orang rambut panjang duk main-main kat muka engkau kan. Dia rasa macam tu. Dia cuba untuk tepis benda tu, cuba untuk hilangkan benda tu, tapi tak berjaya. So orang kata, orang tengah penat, kau kacau pula, kau memang nak kena maki sebenarnya kan. Bila dia buka je mata, si Lisa ni, bila dia buka je mata dia, dia terus jerit sekuat hati. Dia jerit sekuat hati, dia cakap, siapa engkau, kata. Jangan kacau aku, berambus, macam orang histeria, gila mengacau kau-kau je, sampai langsi dekat pintu pun dia tarik apa semua kan. Jadi suami dia ada kat rumah time tu, bila dengar Lisa ni menjerit-jerit, of course lah suami dia macam cuak kan. Jadi suami dia terus bergegas lari masuk bilik, peluk dia dan cuba untuk tenangkan dia lah, suruh dia selawat. So dia dah cool down sikit, diorang pergi solat. So lepas pada solat maghrib, husband dia ambil handphone, terus call satu ustaz ni, okay, untuk datang, untuk tengokkan lah kenapa dengan wife dia ni kan. Sebab tak pernah-pernah wife dia buat macam ni. Nak dipindikkan cerita, lepas pada isyak, ustaz tu pun datang. Ustaz tu pun datang, and masa sesi berubat, masa sesi berubat tu, ustaz tu tanya, apa yang Cik Lisa nampak? Dia tak jawab. Dia tanya dia sekali, Cik Lisa ni nampak apa sebenarnya masa maghrib tadi? Dia cakap kan, dia kata, saya ada nampak Cik Pon berdiri sebelah saya. Betul-betul berdiri sebelah badan saya. Dia sedang menunduk pandang ke arah saya. Rambut dia panjang mengurai, menjalar sampai ke muka saya, kata. Sebab itu saya jerit. Saya betul-betul terkejut, ustaz, dia cakap itu. Ustaz ni pun tanya, macam mana rupa Cik Pon ni? Pon ni Pontianak lah kan. Lisa kata dia tak boleh nak bayangkan macam mana buruknya wajah Pontianak dia sebenarnya. Dia tak boleh nak cerita, tak boleh nak gambarkan macam mana buruknya rupa ni. So lepas pada kejadian tu, si Lisa ni
selalu dapat gangguan sebenarnya. Kadang-kadang dia terdengar bunyi cakaran, orang cakar kat dinding, cakar kat pintu kan, ada dengar bunyi benda jatuh. Lama juga lah gangguan ni berlaku sebenarnya. Sampailah si Lisa ni melahirkan anak sulung dia yang pertama. Kita bagi nama anak sulung dia Nini ya, Nini. Kalau kita ada Lisa, mak dia, kita ada Nini. Okay. So, diorang masih tinggal dekat rumah yang sama. Jadi, selepas Nini ni dalam umur lebih kurang dalam 4-5 tahun ni, Lisa selalu nampak Nini ni bercakap sorang-sorang ataupun melambai-lambaikan tangan dia dekat someone. Tapi masa tu kalau dekat rumah, ada Lisa, ada Nini. That's it. Orang lain tak ada. Kan, mungkin husband dia kerja ke apa, tak tahu. Tapi dia selalu nampak anak dia ni bercakap dengan seseorang ataupun melambai tangan dia dekat seseorang. Lisa dia dapat rasa lah benda-benda halus ni, tapi dia tak nampak lah. Itu problem dia sekarang. Tapi Lisa ni pun berani juga. Kadang-kadang dia saja bergurau dengan benda tu kan. Dia tanya adat dia, Nini, benda tu kat mana? Dengan selamba Nini anak dia tu ada, budak-budak tak tahu apa kan. Budak tu pun cakap, tu ada atas lemari, tu ada belakang pintu, tu ada kakak tu berdiri kat tepi tingkap. Jadi bila Lisa ni dengar anak dia cakap dengan orang kata dengan selambanya, dengan tak ada rasa sebersalah, tak ada rasa takut ke apa, Lisa sendiri yang seram. Kalau aku pun seram. Tapi Lisa ni satu lah, selagi benda tu tak kacau sangat anak dia kan, Lisa ni orang kata boleh tolerate lagi lah. Sampailah pada satu malam, lagi sekali Lisa mengalami histeria yang gila, meracau-racau macam orang gila. Husband dia macam biasa call balik ustaz tu, ustaz tu datang sampai ustaz tu sendiri naik buntu, tak tahu nak buat apa. Ustaz tu bawa anak-anak murid dia yang lain dalam 3-4 orang, pegang tangan Lisa ni, pegang kaki dia apa semua. Lisa ni badan kurus je, badan dia kecil je, tapi masa dia kena benda tu, ustaz tu sendiri cakap macam seolah-olah macam dia memegang 10 orang dewasa punya kuat tenaga dia ni. Jadi ustaz tu cakap dekat suami dia yang dalam badan Lisa ni ada benda, ada 5 benda yang menumpang dekat badan dia ni, dan semua tak nak keluar. Ustaz cakap benda yang menumpang ni memang sayang dekat Lisa. Sampai macam tu sekali guys, suami dia pun tanya, daripada mana asal usul ni ustaz kan? Benda ni datang daripada tempat asal si Lisa ni, daripada kampung dia lah. Benda tu ikut sampai ke rumah baru. Jenuh juga ustaz ni, dia nak keluarkan satu persatu sebab semua degil. Nak keluarkan benda daripada badan seseorang guys, susah guys. Ilmu kau tak kuat, janganlah kau buat. Silap-silap kau yang kena kan. Tapi alhamdulillah, you know, lama kelamaan, lama berubat, okay, seko-seko benda tu keluar. Tapi ada satu kejadian yang Lisa cerita kan, okay, yang membuatkan aku sendiri rasa meremang seluruh badan aku. Katanya masa tu dia dengan suami dia menghantar makcik kepada suami dia ke airport. So bila diorang sampai dekat airport tu, macam biasalah bila kau nak hantar orang, kau ada ruang menunggu ataupun ruang untuk kau hantar passenger, okay, untuk tunggu waktu penerbangan kan. Biasalah tu, semua airport ada macam tu. So Lisa, husband dia, makcik dia hantar dekat airport. Masa tu anak dia tak ada, anak dia ditinggalkan dengan mak mertua dia kan. So 3 orang. So tengah sibuk berborak dengan makcik ni, tiba-tiba Lisa rasa seram sejuk. Macam ish, apa macam tak sedap ni kan. So dengan secara spontannya, Lisa dia toleh ke kiri dan dia punya terkejut sebab dia nampak ada satu budak kecil yang tengah berdiri sebelah dia sambil genggam tangan dia guys. Macam budak kecil tengah pimpin tangan orang besar, dia genggam macam tu. Tapi mungkin naluri seorang mak, okay, mungkin budak tu kehilangan mak bapak ke apa. Dia masa tu dia tak fikir apa sangat. So Lisa ni pun pandang kiri pandang kanan, you know, cari keliling, kot-kot lah budak ni terhilang ibu bapa dia ke apa kan. So dia pegang tangan budak ni, cari yang tengok. So dia pun nak pimpin lah budak ni untuk ke tepi sikit lah, sebab tengah-tengah dia nak tarik ke tepi sikit. Dia pandang balik belah kiri, budak tu dah tak ada lah. Jadi apa yang dia pegang tu, dia dapat rasa macam dia seolah-olah dia macam pegang, tapi sebenarnya bila dia pandang kiri, budak tu dah tak ada lah. So dia pun tanya pada husband dia, abang ada nampak tak budak kecil yang saya pimpin tadi kan. Husband dia ni macam blank lah, macam
Tak ada. Mana ada nampak apa-apa. Abang tak nampak apa kata kan. Jadi si Lisa pun macam pelik lah. Siapa budak tu kan? Muka budak tu pucat kan. Budak tu pula macam pandang depan je kan. Dia tak dengan pandangan yang macam pandangan kosong. Macam muka tu pandang depan je kan. Usia budak tu pun Lisa kata lebih kurang macam dalam 6-7 tahun rasa. Pakaian serba hitam kan, daripada baju sampai ke seluar, kasut pun semua hitam. And dia sangat yakin yang dia diganggu. Tapi alhamdulillah gangguan tu cukup setakat tu je lah. Korang just bayangkan kan, mau budak tu ikut dia sampai balik ke rumah, boleh jadi gila lagi sekali, boleh jadi histeria lagi sekali kan. So sekarang pun tahun 2021, Lisa pun dalam keadaan yang lebih baik, beransur baik. Okay, masih ada juga gangguan-gangguan kecil, tapi tak seteruk macam dulu lah. Mungkin disebabkan ustaz yang berubat, si Lisa ni dah tutup balik hijab Lisa ni untuk nampak ataupun untuk tengok benda-benda halus ni kan. Sama juga anak dia pun ada kelebihan ataupun ada, yelah, anak dia boleh tengok, boleh berlambai-lambai, boleh bercakap dengan benda-benda tu kan. So ustaz tu pun bantu Lisa dengan husband dia untuk tutup hijab anak dia juga. One thing yang kita kena percaya dekat dalam dunia ni, kita bukan keseorangan guys. Dan ada benda lain yang bersama dengan kita juga. Antara kita ada rezeki untuk tengok dengan tak dapat tengok je, itu je. Aku rasa itu saja perkongsian aku untuk malam ini. Sekarang pun dah pukul 1:30 pagi. Alright. Kepada sesiapa yang ingin menceritakan kisah seram anda, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.